Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytuni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun fama yukadhibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu akbar. سمي الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين واصلح لنا وأحوال المسلمين واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وأمراض المسلمين وقنا وإياهم شر الظالمين وقنا وإياهم شر الظالمين وقنا وإياهم شر الظالمين واجعلنا من النادين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والأمراض والأسقام والفحشاء والمنكر والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا أخوانا Thank you.
كلما طابوا في البيت العتيق ضجت الأصوات بالدعوات، وكلما سعوا بين الصفا والمروة وتلك المشاهد المفضلات، وكلما وقفوا خاضعين بعرفات، وكلما ذهبوا بمزدلفة وأقاموا إلى منى ورموا تلك الحجمرات. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق آدم من صلصال كالفخار، وأخطى بجواره وأسجد له ملائكة المقربين الأطهار، وسجدوا إلى إبليس أباه فباء باللعنة والصغار، مسح الظهر آدم فاستخرج ذرية كالجره، فنفرد فيهم الأقدار، فقبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض أخرى فقال هؤلاء إلى النار، لا يسأل عما يفعل بل يخلق ما أفضل من صلى ونهر، وحج واعتمر وطاف بعرفة والمشعر، نبي ما طلعت الشمس على أجمل منه وجها ولا أنور ولا أرفع قدرا منه ولا أكبر، نبي خص ببعثته إلى الأسود والأحمر، نبي وصفه الله تعالى بالشفاعة العظمى يوم الفزع الأكبر، نبي غفر الله له ما تقدم وما تأخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أدركوا طعمه من السبع الطهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لله الحمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد جليل، وسمى الله تعالى يوم الهدي الأكبر. يا معابد الأضحى رحمكم الله. الحمد لله ثم الحمد لله، أنت سكرنا kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, rahmat dan hidayah, terutama sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Idul Adha, dan insyaallah setelah ini akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Jemaah Idul Adha rahimakumullah, pelaksanaan Idul Adha atau kurban ini adalah mengikuti sunnah Nabi Abuna Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada beliau agar menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Insyaallah usia Nabi Ismail sekitar 14-15 tahun. Menginjak dewasa, Nabi Ismail alaihissalam tiba-tiba Nabi Ibrahim pertama bermimpi pada tanggal 8 Zulhijjah menyembelih putranya. Dan Nabi Ibrahim masih meragukan apakah mimpi ini benar atau tidak, apakah dari Allah atau dari setan. Akhirnya Nabi Ibrahim mimpi kedua kalinya, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah, yang dikenal dengan Arafah. Akhirnya Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Ibrahim harus melaksanakan perintah ini. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkurban dan menyembelih unta sebanyak 100 ekor. Setelah selesai, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, saya telah melaksanakan kurban menyembelih unta sebanyak 100 ekor. Andaikan saya dikasih anak dan diminta untuk disembelih, maka saya akan laksanakan, ya Allah," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak dari istrinya yang bernama Siti Hajar, setelah punya anak, terus Siti Hajar dan Ismail yang kecil dibawa ke tempat yang sangat besar yang sekarang dikenal dengan Makkahul Mukarramah. Di waktu itu belum ada
bukan rumah yang ditempati Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Siti Hajar dan Nabi Ismail, melainkan Siti Hajar dan Nabi Ismail masih beralas tanah waktu itu. Tidak ada rumah. Bayangkan kalau kita sendirian hanya bersama anak berdua di tempat yang waktu itu belum ada tetangganya. Tiba-tiba disuruh sendirian di tempat yang sangat menakutkan ini. Tapi ini demi perintah Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil melaksanakannya dan sabar melaksanakannya di sana. Sampai Nabi Ismail alaihissalam menginjak dewasa, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintah untuk melaksanakan, untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Jamaah salatul adha rahimahumullah, inilah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terasa berat untuk melaksanakan perintah itu, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakannya. Bayangkan kalau kita yang diperintah, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu ketika menikah dengan Siti Sarah sekitar usia 100 tahun usianya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sedangkan Siti Sarah sekitar 90 tahun usianya, belum dikaruniai anak. Sangat mendambakan anak keturunan. Akhirnya Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar, alhamdulillah Siti Hajar mengandung dan melahirkan Ismail. Nah, pada saat usia Nabi Ismail sana menginjak dewasa, tiba-tiba Allah menyuruh Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya ini. Insya Allah kalau ini menimpa pada diri kita semua, rasanya sulit untuk melaksanakannya. Inilah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iman dalam Idul Adha ini penuh dengan perjuangan. Perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail dan ibunya yang bernama Siti Hajar. Walaupun terasa berat untuk melaksanakan perintah ini, tapi alhamdulillah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, mereka melaksanakannya dengan penuh kesabaran. Karena mereka tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakannya. Memang berat untuk melaksanakannya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail dengan rasa berat, ya bunayya, inni arafil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya memimpi diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih kamu, bagaimana menurut kamu? Nabi Ismail menjawab, ya akadif alma tu'mar satadiduni insya'allahu minasabirin. Apa? Laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, insya'allah saya termasuk orang yang sabar. Dan memang dalam Idul Adha ini memang kita diajarkan dari kejadian ini agar bersabar dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi saat ini, dalam keadaan seperti ini. Jadi, pada masa pandemi musim Covid seperti ini atau corona, kita memang harus bersabar dan berjuang bagaimana untuk bisa selamat dari musibah ini. Dan kita menimpa, mengalami, maka usahakanlah bagaimana kita sabar menghadapinya. Tapi tidak cukup di sini, terutama bagi santri, bagaimana di pondok dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ini, kita bisa mengambil pelajaran selama ada di pondok. Bagaimana pertama kita bisa berjuang dengan sungguh-sungguh untuk meraih apa yang dicita-citakan, napa sehingga teroleh, napa sehingga yang diinginkan. Nyuhunka Allah Ta'ala agar semua apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, tentunya dengan usaha yang kuat seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Yang kedua,
harus sabar, sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu terasa berat, walaupun terasa berat, tidak bisa seharusnya pada momen seperti ini di Idul Adha ini kalian bisa bergembira bersama keluarga, orang tua, tapi sekarang tidak bisa karena keadaan seperti ini. Nah inilah yang harus kita perjuangkan dan dihadapi dengan kesabaran. Dan alhamdulillah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar sukses melaksanakannya. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berangkat bersama Nabi Ismail dari suatu tempat, tempat penyembelihannya, dan pisau sudah siap untuk ditekankan ke leher Nabi Ismail, tiba-tiba Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril sambil membawa seekor binatang kambing dari surga, dibawa dan diserahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ru'ya, mimpi yang kamu alami itu benar Nabi Ibrahim. Kamu sudah melaksanakannya dan ini gantinya. Jangan teruskan menyembelih Ismail, ini gantinya sebagai ganti apa namanya Nabi Ismail alaihissalam." Dan perlu juga perlu diketahui pada saat malaikat Jibril alaihissalam membawa kambing dari surga, malaikat Jibril itu sambil berkabir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd." Dijawab oleh Ibrahim bersama Nabi Ismail, "Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa thama al-ahzab wahdah, la langsung Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih, bukan Ismail yang disembelih, tapi kambingnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini menjadi sunnah setiap tahun kita dianjurkan melakukan kurban bagi yang mampu, hukumnya sunnah muakkadah. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, menurut ulama seandainya Nabi Ibrahim jadi menyembelih Nabi Ismail, maka bisa dipastikan setiap orang tua yang punya anak tiap tahunnya pada Idul Adha wajib apa juga menyembelih anaknya. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terjadi. Ya masalah Idul Adha rahimakumullah. Jadi hakikat adanya Idul Adha ini adalah yang pertama perjuangan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memperjuangkan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meraih ampunan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh kesabaran, sehingga Nabi Ismail mengatakan, "Ya Abadi Anna Tukmar Sata Jatuni Insya Allah Minas Sabiri." Ini menandakan mereka bertiga, Nabi Ibrahim dan keluarganya, melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesabaran walaupun berat. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menjalaninya dengan penuh kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah atau dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dilaksanakan dengan penuh kesabaran, tentunya juga dengan disertai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, setelah salat Id
dan melaksanakan kurban, maka pada setiap waktunya setelah sholat fardu kita dianjurkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tetap banyak memperbanyak membaca takbir, tahmid dan tahlil sampai pada tanggal 13 Zulhijjah ketika terbenam matahari. Jamaah sholatin terhadap rahimahumullah, maka kurban ini sebenarnya termasuk sunnah mu'akkadah yang dianjurkan kepada kita semua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'anil mu'adam yawman nahri, apa yang dilakukan tidak ada apa yang dilakukan oleh manusia anak Adam yawman nahri pada hari nahar dan Idul Adha, amalan ahabba ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min iradati damin, daripada mengalirkan darah kurban. Wa annahu la ya'ti yawmal qiyamati, dan sesungguhnya nanti hewan kurban yang disembelih itu akan datang pada hari kiamat, min at-tadhiyah min quburiha, dengan tanduknya wa afariha, dan bahkan wa ashariha, dan kukunya. Wa inna dama la yaqa minallah bimakan, dan darah yang mengalir itu akan sampai kepada Allah qabla an yaqa fil ardi, sebelum jatuh ke bumi. Fatayyibuha nafsan, maka harumkanlah diri kalian tentunya dengan melaksanakan kurban. Dan juga wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhduruha, hadirlah kalian pada saat penyembelihan hewan kurban dengan menyaksikannya, idza dzabahtum, ketika kalian melaksanakan penyembelihan, fa innahu yughfaru lakum inda awwali qitra, karena dengan menyaksikan, dengan berkurban dan menyaksikannya, itu dapat mengampuni dosa setiap aliran darah yang keluar dari hewan kurban itu. Wa ayyatasaddaqa bi thulutsiha, 1/3 disedekahkan, wa yu'ti thulutsan, dan dihadiahkan 1/3, wa ya'kulu thulutsan, dan 1/3 dimakan oleh yang berkurban. Atau mengambil sebagian sedikit sebagai tabarukan. Jamaah Idul Adha rahimahumullah. Jadi untuk selanjutnya, mari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu ajalakum bitakbir, mari hiasi Idul Adha ini sampai tanggal 13 Tasyrik dengan banyak membaca takbir, tahmid dan tahlil. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad.
إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن